dan sesuai dengan rencana kita, segera kita hubungi Ketua Aidit agar secepatnya meninggalkan Jakarta. Saya kira kita harus cermatkan lagi perhitungan kita mengenai pasukan-pasukan yang segera bisa kita mobilisir di Jakarta. Iya, saya kira. Begitu RRI dapat kita kuasai, segera siarkan rekaman ini. Siap. Situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, ALRI dan AKRI telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman, apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Likura ke kedudukan demisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan Sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal TNI. Bagaimana Pak Harto? Apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim? Agar jangan kesiangan, dan untuk menghindari pertempuran? Sarwedi,
Dia mau bikin tuh rumah pangkat ya. Ya, kerjakan sekarang juga. Senku sudah jatuh, Halim praktis sudah dikuasai mereka. Cepat atau lambat, secara militer, gerakan kita akan dilumpuhkan. Naluri militer saya benar ternyata. Barangkali orang boleh berkata Tuhan sedang berfirman. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai ketololan. Bahkan mungkin juga pengkhianatan. Yang penting, kita harus terus bergerak. Mungkin kita masih punya waktu.